Saya ingatkan bosku, tonton sampai akhir agar tidak salah paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya di Mawasim TV. Di video kali ini bosku, saya mau memberikan tips atau cara perawatan burung beranjangan Om Yokan. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan hari ini, buat bosku yang baru mampir ke channel saya di Mawasim TV, alangkah baiknya buat bosku berteman terlebih dahulu di Mawasim TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share apabila video-video dari Mawasim TV sangat bermanfaat dan berguna ya bosku. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan hari ini. Oke, buat bosku pasti mempunyai permasalahan sendiri-sendiri ya bosku tentang perawatan burung beranjangan Om Yokan. Biasanya ada yang merawat burung beranjangan Om Yokan yang sudah lama tapi tetap saja weak loss ya bosku, tidak mau weak sharp ataupun jeblak. Pertemuan kali ini saya mau memberikan tips atau cara agar burung beranjangan bosku dari weak loss naik ke tingkatan weak sharp ya bosku. Biasanya kalau saya pribadi itu menggunakan kenariset-kenariset yang berkualitas tinggi ya bosku, dan sesekali saya berikan untuk fur yang khusus untuk burung beranjangan ataupun ada fur tambahan ya bosku, seperti kemarin yang saya sudah berikan videonya adalah untuk fur merek Nastar. Nah kali ini bosku saya bukan memberikan tips atau cara dari makanannya, tapi saya mau memberikan tips atau cara dari minumannya ya bosku. Nah buat bosku bisa dicoba bosku untuk suplemen gacor mini. Gacor mini bosku saya sudah uji cobakan ke burung beranjangan, sudah terbukti dari tingkatan weak loss ke weak sharp ya bosku, itu sangat menunjang burung beranjangan agar lebih cepat rajin untuk berkicau. Nah, dari brand gacor mini ini juga ada aturan pakainya ya bosku. Untuk aturan pakainya itu 5 tetes selama 14 hari atau 2 minggu ya bosku. Nah, selepas 2 minggu nanti bosku kasihkan 2 hari sekali bosku, tetap 5 tetes. Buat bosku juga apabila ingin membuat obat tetes herbal untuk burung beranjangan pun saya sudah kasihkan untuk videonya bosku. Bosku tinggal scroll saja untuk video-video dari Mawasim TV. Untuk video yang lain juga ada ya bosku, untuk racikan untuk di kenari setnya. Oke, semoga dicoba di rumah bosku. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.